Seorang pemandu lori yang menolak kekasihnya dari tingkat 23 sebuah kondominium di Setia Alam pada 28 Februari lalu akan didakwa atas pertuduhan membunuh esok. Nota berbaur ugutan yang ditujukan kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming dijumpai di hadapan rumah ibunya di Air Tawar, Manjung pada Khamis. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 24 April ini bagi keputusan rayuan pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali yang didapati bersalah mengabai serta menganiaya Bella, seorang remaja perempuan sindrom Down. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.